Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya di Marco Family. Kali ini mengupdate untuk keadaan Stadion Gelora Bung Tomo sebelum laga pembuka di Stadion Gelora Bung Tomo ini ya, laga resmi tentu, laga uji coba ya, melawan Persis Solo. Seperti apa kondisi di dalam Stadion Gelora Bung Tomo ya, atau di sekitar Stadion Gelora Bung Tomo untuk kondisi parkiran dan lain-lain ya, dan juga keadaan di dalam stadionnya sendiri seperti apa. Nah, ini adalah kondisi Stadion Gelora Bung Tomo. Yang bisa kita lihat di sini ada beberapa spanduk-spanduk itu di sana. Dan untuk arah parkir sendiri yang diparkir mobil yang baru jadi itu ditutup. Mungkin besok akan bisa digunakan parkir ini ya. Ini lumayan luas juga ya, mungkin bisa menampung sekitar, kalau saya ke sana biasanya sekitar 100 mobilan adem gini ya. Untuk keadaan di sekitar stadion itu sudah mulai ada tenda-tenda ya, itu mungkin dari pihak keamanan ya. Nah, ini ada tenda, juga ada mobil. Nah, ini mungkin untuk pihak pengamanan stadion ya, atau mungkin pak polisinya ya yang menjaga di sekitar stadion. Untuk kondisi luar masih tetap ya, cuma yang di dalam yang kelihatan itu ada beberapa spanduk-spanduk ya. Kita lihat ada Persebaya Surabaya, GBT is green ya. Ini akan menjadi markas dari Persebaya Surabaya sendiri ya, dalam mengarungi Liga 1 tahun 2022-2023. Inilah keadaan sekitar stadion menjelang laga lawan Persis Solo ya. Walaupun mungkin ada beberapa renovasi yang masih belum selesai, tapi inilah menggelar laga. Kalau sebelumnya kan memang laga-laga uji coba, ini adalah maksudnya itu uji coba tapi antar tim amatir gitu, atau tim atau laga kecil lah. Ini kalau bisa diartikan bukan sekedar uji coba ya, ini adalah uji coba yang sesungguhnya ya. Saya boleh bilang seperti itu ya. Inilah Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Ini dari luar. Untuk keadaan lapangan ABC atau lapangan latihan yang biasanya dipakai untuk Persebaya latihan, dia di sisi sebelah sini. Ini kemungkinan rumputnya dia habis dipotong lagi seperti biasa, perawatan rumput ya. Inilah lapangan ABC atau lapangan latihan yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo sendiri seperti ini. Kelihatan kalau pagi gini dia agak cerah ya, lapangannya seperti ini. Di sini Persebaya latihan di lapangan ini ya. Kita kembali ke stadion utama yang akan dipakai untuk menggelar laga melawan Persis Solo besok Minggu, yang harusnya jadwalnya itu malam hari dia dimajukan 4:30 sore ya. Kalau diubah lagi nanti saya kurang tahu juga. Nah, kondisi di luar Stadion Gelora Bung Tomo menjelang laga lawan Persis Solo. Ini hari Sabtu pagi jam 8. Nah, bagian depan Stadion Gelora Bung Tomo. Nanti sebelum kita akan masuk ke bagian dalamnya ya. Nah, ini adalah bagian di depan Stadion Gelora Bung Tomo sendiri. Bisa dipastikan besok tiket yang sudah terjual ya, yang mulai dari ekonomi 75.000 dan harga tiket VIP-nya 350.000 sudah sold out, dan banyak juga para penonton yang mungkin para bonek yang mencari tiket sudah kehabisan. Nah, ini adalah bagian dalam stadion. Kondisi rumputnya seperti ini. Kotak-kotak. Dan di sana sudah mulai ada beberapa spanduk. Spanduk yang terbentang ya. Dibentangkan di sini. Simpan lelahmu. Spanduk-spanduk dari para bonek mania yang datang, kemungkinan ini padahal sudah dipasang dari waktu kapan hari saya lihat di YouTube-nya Pojibu atau Ulul ya. Bench pemain juga tampaknya sudah disiapkan ya.
dan ada beberapa yang kena angin ya, mungkin dia angin yang gebes itu miber akhirnya dia, nah itu Persebaya ada Manjada Warjada, I love Persebaya Surabaya, itu besar sekali sana. Lah kondisi di dalam stadion Gelora Bung Tomo sendiri, untuk kondisi rumputnya seperti ini. Ini kondisi rumput yang ada di stadion Gelora Bung Tomo pada pagi hari ini jam 8 pagi ya. Cukup. Dan sudah ada garis lapangannya ya. Memang untuk menggelar pertandingan resmi memang maksud saya itu walaupun uji coba, tapi ini kita anggap sebagai laga resmi pertama yang ada di GBT ya. Setelah sama saya sekian lama mengupload, laga resmi pertama yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo. Untuk kondisi rumput kita lihat cukup rata ya, dan kotak-kotak ya. Nah ini kita lihat dari sisi sudut sebelah mana ini ya? Saya bingung di sini. Drone-nya di sebelah mana? Utara ke barat ya, barat daya kalau nggak salah. Seperti kondisinya. Kita doakan besok Persebaya bisa menang untuk di laga melawan Persis Solo. Kita akan agak rendahkan sedikit. Bisa melihat tribun agak ke bawah. Nah ini, kita melihat seperti ini. Inilah Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kobarkan semangat juangmu. Nah, kalau misalkan sudah full penonton luar biasa. Cuma kemungkinan kalau sudah full penonton kita nggak bisa ngeturun di sini. Soalnya kan ada hak cipta dan lain-lain ya, izin-izin. Ini karena belum ada pertandingan kita bisa ngeturun di sini. Sudah full spanduk ya. Mungkin kita akan bahas di video berikutnya untuk khusus spanduk-spanduk ini tulisannya apa aja, nanti kita akan zoomkan ya. Kurang lebih mungkin seperti ini ya video kita tentang Stadion Gelora Bung Tomo pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan update part 2 nanti tentang spanduk-spanduk yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo ini. Alik, ojo nang melik, jalan-jalan nih.